Assalamualaikum teman-teman. Dokumentasi proses CL. Bismillah. Hari pertemuan pemilik kontrakan dan melihat kondisi ruko, dua ruko jadi satu. Sudah ada kaca bekas dipakai distro, bagian belakang dan kamar mandi diskat pembatas. Suami baru diskusi soal harga. Saya keliling aja. Rencana saya pembatasnya, saya bongkar sampai ke belakang biar makin luas. Sudah deal soal harga, tinggal besuk kasih DP. Di seberang ada Indomaret, lokasinya strategis. Di seberang ada Umah Denim. Ini bagian teras buat parkiran. Hari selanjutnya, saat proses bongkar dan pengecetan. Wah, jadi kelihatan luas. Sekatnya dibongkar, itu kamar mandi langsung kelihatan. Bismillah lancar, amin. Amin. Hari selanjutnya backdrop belakang kasir dan pengecetan. Pengecatan dalam sudah selesai. Tinggal nunggu kering. Setelah itu setting lampu. Kelihatan rapi bersih dan terang meski tanpa lampu. Besok malam cek lagi, karena lampu sudah dipasang besok. Interiornya cat bagian luar. Besok malamnya, wah sudah dipasang lampu dan rak gantung. Masih kurang pasang AC, CCTV, mesin kasir, kaca buat setiap lorong. Kaca buat kamar pas. Rasulan setelah lebaran kurban, bersama keluarga besar. Pemasangan identitas store. CL. Inisiatif suami aja dan setelah nanam bunga. Tara. Ini yang tadi siang dipasang suami, lampu dan bunganya kelihatan lebih cerah. Ini sosial media kita teman. Crew kami yang di store.